Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau masak sisik kari, kari kepala ikan, dan ini kepala ikannya agak kecil ya, nggak terlalu besar. Dan ini saya taruh kunyit powder teman-teman, biar baunya itu nggak terlalu besar ya, nggak terlalu amis. Dan saya pakai terong. Sebenarnya kalau ada apa kacang bendi bisa, tapi hari ini saya tidak ada. Ya, dan ini bumbunya saya pakai bawang besar, jahe, bawang putih, kari leaf, dan tomato. Dan ini asam, air asam, sama kari powder. Ya, saya pakai ini curry powdernya, pakai sekitar 3-4 sendok makan. Oke, sekarang kita campurkan curry powdernya sama air asam. Dan sekarang kita mulai goreng bawang besarnya sama daun kari. Setelah ini kita tambahkan jahe. Dan kita masukkan tomato. Tomat goreng sampai mewangi, dan setelah ini kari powdernya tadi yang kita campur dengan asam, airnya asam tadi. Oke, sekarang kita oseng-oseng. Dan kita taruh air dulu ya teman-teman, tidak usah pakai santan. Santannya nanti aja kalau udah semua masak, santannya kita taruh yang terakhir. Nah, sekarang udah mendidih, kita masukkan ikannya tadi. Dan setelah ini kita taruh terong. Kita masukkan terong. Oke, dimasak sampai empuk mateng. Dan nanti yang terakhir santan. Oh ya, saya tambahkan tomat, teman-teman. Iya, kita tambahkan santan sekarang. Kalau yang tidak mau pakai santan bisa pakai susu ya. Ya, ini saya tambahkan gula sama garam. Kenapa saya taruh gula? Karena ada asamnya tadi, jadi saya taruh gula sedikit. Kalau nggak ada asamnya sih, saya tidak mau taruh gula. Oke, sudah siap dihidangkan. Selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat video saya ini.